Binmas Kelurahan Serengseng Aibtu Agus Sudrajat memberikan pembekalan bimbingan kenakalan remaja dan tata tertib berlalu lintas serta pencegahan tawuran antar pelajar sekolah terhadap para siswa-siswi di Kompleks Migas RT 5 RW 3 Kelurahan Serengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Berkaitan dengan hal tersebut, Binmas tak lupa juga memberikan himbauan tentang maraknya tawuran pelajar maupun kenakalan remaja mulai dari pergaulan dan lingkungan. Tata tertib berlalu lintas mentaati rambu-rambu yang sudah ada, mengendarai sepeda motor harus pakai helm dan harus mempunyai SIM atau STNK. Jika melanggar rambu-rambu, akibatnya akan fatal. Diharapkan para siswa yang baru memasuki sekolah di bangku belajar tersebut agar mentaati peraturan di sekolah dan meningkatkan belajar guna masa depan sebagai pengganti penerus generasi mendatang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sekolah agar para siswa dan siswi dapat belajar dengan baik serta tidak terlibat masalah tawuran, narkoba, serta tertib berlalu lintas. Atas perintah Bapak Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dari Kementerian Olahraga, Mbak Eri. Nah, jadi kegiatan kita hari ini, setelah kegiatan pagi nanti dilanjutkan dengan latihan poco-poco. Untuk bikin rekor dunia ya, rekor dunia poco-poco. Demikian dilaporkan oleh Binmas Serengseng Aibtu Agus Sudrajat. Salam Cibata.